Sudah resah karena buah sawit milik warga desa Lidung, Kecamatan Sarolangun sering dicuri, korban akhirnya melapor ke polisi. Korban bersama polisi akhirnya melakukan pengintaian di lokasi pencurian sawit. Benar saja, polisi mendapati ada pelaku MS dan seorang penadah berinisial T yang hendak mengangkut buah sawit yang telah dikumpulkan oleh MS. Polisi bergerak cepat melakukan aksi tangkap tangan. Selain MS dan T, ada satu pelaku lagi yang saat proses penangkapan berhasil melarikan diri. Polisi pun langsung menetapkan rekan MS tersebut sebagai DPO. Dari hasil aksi pencurian ini, korban mengaku mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Kapolsek Sarolangun Ibnu Dwiatno mengatakan, pelaku mengklaim baru pertama kali melakukan pencurian buah sawit tersebut. Meskipun demikian, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 363 ayat 1 dengan hukuman 7 tahun penjara. Untuk pasalnya dikenakan pasal 363 ayat 1, ancaman hukumannya sekitar 7 tahun. Ini yang dicurinya apa, Pak? Yang diambilnya itu buah sawit. Surya Abadi, Jambi TV.